Pemirsa, untuk membantu memulihkan trauma sosial akibat tekanan pandemi, Erick Thohir meluncurkan program Social Healing. Program tersebut dirancang dengan melibatkan masyarakat, diantaranya dengan membangun kembali fasilitas sosial atau fasilitas umum. Warga Desa Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, menyambut antusias kedatangan Erick Thohir ke tempat mereka. Di sini merupakan salah satu lokasi yang menjadi bagian program social healing yang dirintis Yayasan Erick Thohir. Dengan perbaikan sosial yang melibatkan masyarakat, diharapkan trauma akibat tekanan pandemi bisa cepat pulih. Bapak Ibu semua membuktikan bisa bergotong royong, saling menyayangi. Itu buat saya sebagai Yayasan Erick Thohir bahagia. Karena ini merupakan api kecil yang saya hidupkan ketika masyarakat sulit karena COVID ataupun karena itu. Sebagai tahap awal, peluncuran program social healing akan dilakukan di 520 desa atau kelurahan yang tersebar di 8 provinsi. Selain Riau, program social healing diantaranya akan dirintis di Provinsi Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, serta sejumlah provinsi lainnya. Ahmad Hadian melaporkan dari Pekanbaru, Riau.